Hello, hello. Hi. Another new product. So, apa? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kita dah 10 Ramadan, puasa yang hari yang ke-10 untuk umat Islam. Okay, then tahun ni raya pun sama macam tahun lepas. Tak ada rentas negeri. So, kita ada produk special untuk raya ni. So, jangan sedih-sedih. Okay, kita tak ya buang masa lah. Kita teruskan aja. So, yang pertama kita ada kad raya. Kad raya untuk, bukan kad raya untuk maker ni, bukan untuk diberi pada maker, bukan. Kad raya ni versi maker. Okay, versi maker. Nak bagi kat siapa-siapa, bagi je lah. Okay, tak ada masalah. Okay, ini dia. Sekejap, aku tunjuk kamera. Ni kat tangan saya ni. Boleh nampak eh? Sikit. Tunjuk kilat-kilat. Alamak, tapi kat raya ni dia dah ada program lagu lain. Tak apalah, hentam ya. Tak apa, tak apa. Nanti tunjuk. Lupa nak program balik yang asal. Sekejap eh. Boleh. Esok kita alright, tunjuk macam mana program balik. Esok kita akan ajar macam mana kita nak program benda ni. Okay, ni kad raya dia. Nampak belakang dia ada komponen elektronik. Ada buzzer and then ada LED. Okay, kita tengok LED dia special sikit. Sambung guna ni, micro USB. Nak guna power bank boleh, nak guna apa, power supply laptop. Macam charger pun boleh. Laptop takkan orang nak letak kat meja kat laptop. Oh, mereka kalau nak program lah. Kalau nak program, nak program. Okay, kita sambung. Nampak? Huh. Macam ada tingkat-tingkat. Lepas tu ada lampu-lampu tadi. Ni ada satu tingkat warna merah. Ni sebenarnya power. Okay, LED untuk power. Ni kita tukar hijau tau. Hijau? Ni, oh ni LED ni. Okay, okay. Ni dekat saya punya prototype lagi. So yang betul. Yang final hijau-hijau. Hijau. Tak nampak kejap. Dia macam power kan, hijau. Merah tu macam off lah. Oh, okay, okay, okay. Okay, so macam mana nak guna dia? Dia ada dua input. Okay, ada dua input. Memang tak ada button. Tak ada button. So kena sentuh dekat sama ada tulisan Selamat Hari Raya Aidilfitri ni ataupun yang bulan ni. Okay, kena sentuh dia capacitive touch lah. Capacitive. So touch sensor. Kita sentuh sekali, nampak lampu nyala dah. Lagi lampu nyala. Padam balik. Yang ni lampu sebelah sini. LED sebelah sini. Tiga. Okay, so macam mana nak play melodi dia macam mana ni? So nak play melodi dia, kita kena nyalakan semua lampu. 2, 3, 4. Okay, dah nyala semua lampu, sentuh lagi sekali. Dah ada bunyi pip. Baru dia play melodi. Ni lagu raya. Lagu klasik. Lagu nama ni apa sebenarnya, Saidok? Kita lagu tahu melodi dia kan? Kita tahu dia punya. Masalahnya lagu raya ni, dia punya tajuk tu banyak sama. Yang ni Selamat Hari Raya lah. Ni memang lagu, tajuk dia Selamat Hari Raya. Lepas tu kalau nak ubah, kalau kita nak, sebab dia dah ada siap 4 lagu. Tapi ni saya dah program lain, tak apalah. Sentuh bulan. Ni lagu. Dah program lagu apa tu? Ni balik kampung kan ni, Atira suruh. Ni tak okay. Tahu ni tengok. Tak tahu. So yang pertama, sepatutnya lagu lain. Ini yang bulan ni lagu apa, Suasana Hari Raya yang Anwar Zain tu. Okay. Lepas tu kira ni dah ada dua lah. Satu sini, satu sini. Satu lagi sini, slide daripada bulan ke tulisan ni. Slide macam ni. Tu lagu ini tak ingat ni apa tajuk dia lah. Ni lagu versi you ni. Ni lain ni. Ni pun dah program lain. Okay. Lepas tu lagi satu slide daripada tulisan ke bulan. Dia ada 4 pilihan lah. Ni lagu apa? Saya ada tersentuh. Okay. So ada 4 melodi tu lah. Kalau nak tengok lagu-lagu dia ada dekat video, dekat product page tu. Kita ada bagi tunjukkan video lagu, tapi dia punya awal dia je lah. Okay.
ada empat lagu tu. And then boleh program guna Arduino IDE. Okay, chip dekat belakang ni dia Arduino compatible lah. Dia compatible betul. Senang cerita. Boleh nampak eh? Boleh. Kalau kod-kod lah, so siapa yang nak tahu apa chip yang digunakan ni lah. CH552G. Oh lama. Okay. So saya yang lain apa? Itulah. Nanti suruh Idris share. Share dekat GitHub lah tu. Ada komen? Apa dia komen? Ada. Link tu dah letak. Nanti lah. Ada dekat. Sekejap. Tak apa, kita check. Dekat product page dekat bawah. Page ada contoh dia. Tapi cara nak program dia esok kita tunjuklah. Kalau nak baca sendiri pun boleh ni quick start guide. Tapi ini yang based on Chinese New Year cardnya. Tapi step dia sama je. Sample code kita ada bagi kat sini. Dia. Dalam GitHub. Okay, ada ni Arduino. Ada version 1, ada version 2. Beza satu lagu je. Tapi itulah. Yang by default version 2 ni. So, ya, tambah lagi satu. Nak buat melodi tu kena, itu kena, boleh guna dia punya. Kat sini kita tak ada letak link dia ataupun ada dekat dalam ni kot. Dekat quick start tu ada dalam dia. Dia ada link. Kejap lagi nanti saya tambah. Kita tambah tapi. Kita tengok quick start guide dia ni. Kat sini dia tunjuk dah. Macam mana. Sama je lah boleh perasan eh. Dia punya layout dia lah yang lain. Tapi cara program dia sama je. Okay. Tapi even dah ada dia punya yang tempat untuk translate tone ke code tu. Still kena masa nak produce tone tu kena ada skill sikit lah macam mana nak hasilkan tone tu lah. Itu memang susah. Itu kena masuk kelas muzik lah nak belajar. Itu kena masuk kelas muzik. Ataupun sekolah rendah sini dah ada start belajar tu apa recorder tu kan tiup-tiup pun. Sekolah rendah ada belajar sikit-sikit. Tapi zaman sekolah rendah tu dah berapa tahun lalu dah. Ataupun kalau dapat yang apa yang dia panggil music sheet tu yang dia ada note tu, note tu boleh guna yang tu pun boleh juga translate sebab yang tu dia dah siap note dengan dia punya tempo sekali. So senang sikit. Kalau tak ada tu memang kena ada skill sikit lah, kena dengar try and error lah. Atira boleh buat kot. Senang try je. Try and error. Pun salah. Tak apa, try sampai jadi. Okay, so kad raya ni harga dia adalah RM14.42 selepas diskaun 29%. Harga ni 2021 ya. Okay. So ada stock 13 lagi. Akan ada restock lagi tak nanti? Kod-kod. Oh, ada. Family dia ramai kan? Dia nak bagi seorang-seorang satu. Ada. Jangan bimbang ada. Masa nak place order yang dia nak kod-kod nak hantar ke adik-beradik ke apa kan? Boleh tulis wish dekat sini eh. Tulislah selamat hari raya. Apa-apalah nak tulis apa kat sini. So yang ni kita akan print eh. Kita akan print satu muka surat lah. So saya rasa janganlah tulis sampai lebih satu muka surat eh. Macam karangan walalang nak kan nak tulis surat sekali terus. Sekejap lagi semua orang boleh baca. Dan kita tak akan hantar invoice lah untuk ni. Invoice tu tak akan hantar, kita gantikan dengan apa. Tu lah wish tu lah. So ini just short wishes lah, jangan tulis karangan pula dekat sini eh. Alright. Okay, untuk program esok klinik digital making kita akan ajar macam mana start program. Okay, so itu dia soalan. Klinik digital making versi raya. Kita tengok ada soalan, banyak pula soalan ni. Capacitive touch sensor tu kalau kena air, kena apa, selamat ke? Janganlah kasi kena air. Buat elektronik, kalau boleh jaga sikit lah jangan kasi kena air. Sama dengan kad raya biasa kan, kena air pun habis. Okay. Sample coding ada. Ni. Yang Sharman ni memang dia sebab dia ada YouTube je, dia buat dia punya melodi guna Arduino. Memang dahsyat lah. Ini Sharman ni seorang yang boleh buat melodi tu. Nanti contribute lah kod tu.
Ataupun kot-kot Syaman esok nak join ke? Nanti boleh ajar kita. Boleh join sekali. Okay, kalau boleh contact kita. Apa tadi? Okay, ini yang pertama, Kak Raya. Okay, seterusnya kita ada Mercedes. So, last week kot kita baru release Mercedes series lah. Series product Mercedes. Dia mungkin satu brand kot, satu apa. Selalu kita ada board, microcontroller, ada Maker Uno, Maker apa lagi? Maker Nano, Maker Drive, Maker. So yang ni Maker Disk yang fokus dekat disk ataupun storage lah, macam inilah contohnya SD card. Kenapa? Apa idea kita buat ni? Oh, kita sebab Raspberry Pi banyak kan. So kita untuk tolong mereka, kita cari SD card yang sesuai sebab banyak sangat SD card sebenarnya. Okay, dan kita betul-betul. Dari kilang kita dah loadkan Raspberry Pi OS tu. Oh, okay. So dia friendly untuk Raspberry Pi lah. Dan kita akan buat juga untuk contohnya Jackson Nano punya, Jackson untuk Jackpack. Ada juga nanti mungkin ada Octopi juga. So dia more kepada friendliness lah, senang digunakan, cucuk dah boleh gunakan. Macam sekarang kira option yang kita ada dekat kita punya website ni, ada yang dah siap dengan OS tu, apa yang tu memang direct daripada Raspberry Pi? Tak, yang kita ada sekarang memang ada Raspberry Pi nya. So you boleh cari Noobs lah, N-O-O-S. Noobs. Noobs dia agak-agak sama, dia akan boot kepada Raspberry Pi OS juga. Tapi sebelum masuk tu you ada option untuk pilih. Tapi kebanyakan tak pilih biar dia masuk ke Raspberry Pi OS. So yang kita load tu ada Raspberry Pi OS tu. So dia sebenarnya ada beza sikit lah. So macam contoh lah, kalau you guna Noobs, Raspberry Pi OS, so dia dah update. So mungkin you update Raspberry Pi OS sebab kita biasa update Raspberry Pi OS guna apa, APT update, lepas tu upgrade kan. Betul. Katakan you buat benda tu dan dia ada melibatkan bootloader kan. Sebenarnya you tak buat apa dengan image Noobs tu kan. Sebab you update pada Raspberry Pi OS, bukannya pada Noobs, dan Noobs tu tak boleh update macam tu, tak dapat update. So mungkin ada masalah di mana you kena reload balik image. Kena write balik lah, kena write balik image tu. Yeah. So and then yang first tadi yang daripada Raspberry Pi, lepas tu second kita ada yang FIDIS sebelum ni. So FIDIS, ini FIDIS okay. FIDIS. So ini improvement lah kita buat lebih. Yang FIDIS tu kosong. Memang kosong. FIDIS tu kosong. Ya, betul. Dia datang dalam apa dia? Blister kan. So kita nak buka pun tak boleh. Buka dah lepas tu kena cari tempat nak simpan kan benda tu. So ini dari dalam OS. Ya. Dia dah siap OS. So memang setakat ni apa, memang untuk Raspberry Pi lah. Okey, yang ni dah siap dengan Raspberry Pi OS. Kalau you nak guna benda lain pun boleh, just format dia je lah. Write balik lah. Cuma untuk apa, pengguna Raspberry Pi tu memang advantage lah, senang lah. Maksudnya tak perlu nak pening-pening fikir macam mana nak write. Okay, so harga dia RM39.20. Yang ni untuk 32GB eh. So kita tengok dia punya. Tapi saya punya ni tak ada stiker lagi. Sekarang dah ada stiker eh? Tengah print. Ni teaser sikit lah, kita akan dapat ni lah. Mana teaser ni? Nampak. Oh tu. Sabar. Jadi besar. Jangan tengok muka saya tu. Okay. Tapi dia tak fokus lah. Tak fokus. Dia belakang dia sama macam ni lah yang saya tunjuk ni eh? Belakang sama macam ni eh? Ya, kan tak lah, belakang pun macam ni. Maksudnya dia tak ada yang adapter lah. Alamak. Dia tak ada adapter. Okay. Yang baru tak ada adapter lah. Betul lah. Tapi ini stiker dia. Ada special tau. Ya. And then memang dapat approval kan daripada Raspberry Pi. Ni sekarang mereka tengah test. So that's why kita tak print lagi stiker tu. Tapi sebenarnya dah
dah hantar ke test sebelum kita dapat apa dah brand maker dish ni lah. Lupa. And then mungkin siapa-siapa boleh share kalau pernah jumpa SD card warna purple. Ada tak? Ini unik ni warna purple tu. Maker punya ni. Maker punya. Maker series. Kita dah macam ada satu trademark kot untuk maker warna purple. Okay. Semua terpaksa ikut branding. Maker bunuh. Satu maker punya brand branding. So 32GB dan kita ada juga 64GB. Teaser tu. Nampak 64GB. And then dia memang apa kelas 10. A1. Yeah. A1 kelas 10 A1. Okay. So yang 32GB tadi RM39.20 selepas 20% discount, ada 5 hari lagi stock masih ada 32. And then 64GB harga dia RM57.60. Sama juga tengah offer sekarang, ada discount 20%, stock masih ada 37. Okay, and then kalau macam kita nak write image dekat SD card ni, kita perlukan ni lah USB micro SD card reader ni, reader and writer. Guna yang ni, ataupun kalau dah ada boleh je lah guna je terus. Tapi perlukan tu lah writer tu untuk nak kita boleh sambung dekat kita punya laptop. Tapi sekarang ada juga laptop yang baru, dia dah terus slot tu untuk micro SD. Ada juga. Oh, kecil-kecil tu boleh kecil. Ada. Tapi laptop yang baru-baru lah. Laptop baru kan semua dah nipis-nipis kan. So dia punya SD card, kalau sebelum ni saiz yang besar, sekarang dia ada buat yang kecil punya. Betul eh? Okay. Okay. So saya punya dia ada yang SD je, tak ada micro SD. Dah ada SD cukup lah. Takkan dah banyak sangat. Dia nak bagi tahu laptop lama dia. Okay, nak minta yang baru ni. Okay. Ada soalan mana. Ni purple macam new iPhone 12. Betul iPhone, ke? Ya, iPhone 12 baru release yang purple punya habis. Tapi purple macam ni dia purple dia lagi light. Light sikit. Ini pekat sikit purple dia. Ini pekat sikit, betul. Itu boleh guna boleh. 3D printer. Boleh, tapi kena apa cakap tu? Kena erase dululah. Erase. Format lah, format dia. Format. Nak erase guna software Raspberry Pi pun boleh. Apa yang Pi Imager tu? Pi Imager ada erase punya ni. Dekat sini kan choose OS ni. Bawahnya ada erase. Semua ada. Tunjuk siap-siap. Okay, and then ni choose storage, pilih lah SD card tu. Sebab software Imager tu memang bagus lah. Dia dah complete. Betul. Dulu sampai nak kena ada dua software lah. Satu erase, satu nak write semua kan. Ini siap. Satu format, satu nak burn image dia. Boleh juga dekat phone? Boleh, tapi kena ni sama boleh juga. Format dulu. Actually A1 tu sesuai untuk letak OS lah. Bukan saja dia untuk simpan. Kalau kita letak dekat macam car punya dashboard kan, untuk record kan. Itu tak pun A1 lah. A1 tu more kepada random read dengan random write. Dia ada advantage dia speed dia ke macam mana? Dia speed dia satu, lepas tu dia punya lifetime juga. Okay. Betul. Yang biasa kita untuk apa dia, untuk kamera dia simpan gambar kan, ataupun dia simpan video, dia sekali satu blok dia tulis data. Tapi ni tak, sebab OS kan, kadang-kadang you simpan setting you sikit, browser you punya cookies sikit-sikit, so dia random tweet dengan random write. So A1 tu bagus untuk tu lah. Kalau nak best lagi A2 lagi cepat speed dia untuk random. Kalau kita guna yang ada OS tu lagi bagus lah kan, lebih. Ya. Tapi kalau storage biasa, tak ada A1 pun cukup dah. Ya. Macam 3D printer sama kan, 3D printer biasa kita baca saja kan, 3D printer tu baca. Lepas tu semasa kita tulis satu file tu kan, ataupun G-code kita tulis. So you guna biasa pun boleh. Tapi ni kalau nak guna tak ada apa, lagi elok kan. Yelah.
Okay, so itu dua SD card. Kemudian selain daripada SD card, kita ada ini SSD. SSD. Raspberry Pi pun boleh guna SSD tau. Jangan ingat dia boleh guna SD card je. Dia boleh guna SSD juga. Mari sini. Atira tunjuk sikit. Ini boleh USB boot. Guna yang saya guna dia tu mana? Just dia kena melalui USB. So kena ada macam converter lah. Converter ke USB. You green punya kabel. Then itu. Dah siap dengan apa OS juga, Raspberry Pi OS juga. So senang cerita pasang je, tinggal pasang. Pasang je USB dekat Raspberry Pi. AJ baru release kan semalam, ada satu video. Ada video yang tu M.2 punya, yang ni SSD 2.5 punya, 2.5 inci. Okay, sama juga mungkin yang ni lebih sesuai kalau kita guna dengan Raspberry Pi 400. Sebab sambung kan, dia macam jadi external lah hard disk. Tapi dah siap dengan OS lah, so sambung dekat USB, terus dia boleh load Raspberry Pi OS. Tak perlu SD card lah, tak perlu sambung SD card. Dia default kalau you ada SD card, dia akan boot dari SD card tu. Default. Kalau nak guna benda ni, tak payah letak SD card lah maksudnya. Ya, betul. Tak you letak SD card, dia tak akan boot dari sini pula. Dia boot dari SD card. Tak boleh pula. So, tapi cepatlah tengok dia punya table tu kan. Speed dia memang. Ya, kita pun tahu kalau even kita punya laptop ni, kita buka daripada hard disk ke SSD pun kita dapat rasa beza dia at least, bukan at least lah, selalunya dalam 10 kali ganda lah kita akan dapat rasa dia punya speed tu memang laju lah. So sama juga macam Raspberry Pi ni, apa SSD untuk Raspberry Pi ni. Okay, ini contohnya, sambungan. In case kalau kita nak, yang ni untuk apa format a blank micro SD card. Kalau kita nak ini untuk pastikan 4B tu adalah dah USB boot dengan USB boot. Sebab kan ada yang version yang lama punya kot. Betul. Awal-awal tu. So tapi yang sekarang semua dah, saya rasa tahun lepas pertengahan Ogos ke tahun lepas kan, bukan tahun ni Ogos ke September, dah Raspberry Pi 4B dah siap dengan USB boot. USB boot. Tapi ini case lah, in case kan. Tak boleh boot. You check kerja lah. So sama juga kalau macam nak guna SSD ni untuk tujuan lain selain daripada Raspberry Pi, boleh je. Tapi kena format dululah. Kena format dulu. Yang ni size dia 120GB je. Untuk Raspberry Pi tu pada saya dah cukup besar lah, dah sangat besar. Tapi kalau nak guna dekat komputer ke dekat laptop ke, mungkin size ni agak kecil lah. Okay, tapi depends lah. Yang kita buat ni memang untuk memudahkan kalau kita nak guna dengan Raspberry Pi. So harga dia plug and play je. Dia dah siap dengan OS tu yang best tu, tinggal pasang je. So harga dia RM122.55 selepas discount. Tinggal 12 jam lagi. Ada lagi 48 unit. So ingat kena ada adapter ni apa untuk convert ke USB tu kalau nak guna. Kalau nak guna dengan apa Raspberry Pi lah. Ni lagi satu contoh kalau untuk Raspberry Pi 4 boleh dapatkan ni. Okay, next kita ada. Ada ada apa dia, ada viewer tanya Raspberry Pi 4B 2GB ni. Sebenarnya dia pergi check, dia boleh pergi page dia. Sekejap. 4B 2G, okey dah. Mainboard for 2GB. Ada back order sekarang. So dia akan ada, dah orang beli dah. 28 minggu depan lah. Nah, kita estimate 28. So jangan tunggu 28 baru nak order sekarang kalau betul-betul nak guna. Sekarang ada orang dah terima notification lah kalau dia tertik notify me. Okay, sebab kita buka back order ni
siapa yang nak dia dah boleh place order eh. So unit ni akan makin lama makin berkurang. Kalau habis je, habis lah. Tak sempat lagi kita nak. Kita nak. Kita baru nak open dah habis dah sebab dah semua dah back order eh. So kalau betul-betul nak back order sekarang. Dia mungkin tak sampai 28 April tu dah habis 50 tu. So dia akan jadi kosong balik. Itulah. Okay. So lagi apa tadi sambung balik dekat ni selain daripada SSD yang 2.5 inci ni, kita ada yang M.2 punya. Okay, M.2 macam ni. So sama juga, just yang bezanya dari segi size dia lah. Okay, daripada jenis dia je. SSD tetap SSD. Physical size lah, bukan capacity. Physical size, betul. And then apa, ada certain macam ni lah, apa kita panggil lah, kotak. Kotak ke, extension dia ke, yang maksudnya dia akan jadi lagi compact lah, lebih cantik lah kalau kita nak guna kan. Betul-betul. Size dia lagi kecil. And then yang video yang saya guna tu, saya guna yang mana, nanti saya tambahkan ni. Video tak masuk lagi. Oh, tak masuk lagi. Okay. Jap, tunjuk sini lah. Okay, nah, tunjuk mana? Di mana dia? Ni. Okay, yang saya guna dengan ni. Eh, tunjuk dulu ni. Ha, ni kotak dia macam ni. Ini apa? Microdisk. Yang ni jenis M.2 eh. So kita buka. Nampak? Microdisk. Alright, so boleh tanggalkan ni. And then kita perlukan macam ini. Ini contohnya, ni nama dia apa eh? Ini USB shield kita panggil. Inilah lebih, ini nama dia. USB 3 to M.2. And then yang ni untuk Raspberry Pi 4 lah. Tak sure fit tak kalau macam 3B plus ke? Tak boleh. Memang 4 dia je. Dia punya USB position dia tak sama. Tak boleh masuk. Oh, okay. So memang untuk 4B lah. Betul. So macam mana nak pasang dia? Okay, atas ni ada 4 skru ni. Letakkan Raspberry Pi 4 skru kan. Dan bawah dia ni. Ada tempat untuk M.2. So pasang M.2 dekat sini. So cara nak pasang, masa nak masuk tu, jangan tegak masuk macam ni. Dan lagi satu, jangan lupa buka skru ni. Ada skru sini. Mana dapat skru je? Kita buka dulu skru ni. Buka. Ni dah tengok video je lah. Okay, buka skru. Lepas tu masa time nak pasang ni, kena angle sikit eh. Tinggi sikit macam ni. Jangan tegak macam ni. Susah sikit dia, macam dia kena masuk sini. Berapa degree tu? Agak-agak sebab bila dah masuk dia akan tergantung sini, nampak? So masuk sini lagi senang sikit. Kalau masuk tegak mungkin dia akan ketat lah. And then baru tolak ke bawah. Lepas tu skru lah. Kalau kita lepas dia akan naik macam ni. Okay. Tolak tu, apa orang cakap tu? Gently. Lebah lembut. Alright. Just nice je. Sampai dia punya tempat apa, yang copper tu semua dah masuk. Baru kita pasang skru dia. Skru dia memang ngam-ngam lah. Ngam-ngam kat situ eh. Alright. So ni dia. Ataupun, ni nanti tunjuk sekali semua product page lah. Ataupun ini. Ini apa nama dia? Argon case. Argon 1. M.2. Memang untuk M.2 punya. Dia, okay, contohnya dalam ni. Ini saya dah pasang, saya dah slot masuk Raspberry Pi 4. Kemudian kena ada slot dekat sebelah sini untuk access tu punya HDMI dengan audio dia. Okay. And then dekat M.2 ni ada dekat bawah ni eh. Sama juga. Base, dia panggil base. Base dia. Sama juga. Tanggalkan dulu skru. Lepas tu masukkan macam ni. Lepas tu tekan. Lepas tu skru lah bawah tu. Bila dah skru, and then ni semua kena skru. Ada skru, dia ada bagi sekali dengan skru. And then tutup macam ni balik. Bawah ni ada skru. Ada tempat. Ni 4 lubang skru. Skru je semua. And then kena sambungkan
USB. Kalau tak sama USB, dia tak dapat connect dengan apa hard disk, SSD tu. Okay, sambungkan dekat sini. Masukkan. Okay, yang ni pun dah siap bagilah. Macam ni. Nice. Okay. So yang ni memang lagi cantik lah dia punya casing tu. Ini kita ada bundle. Ya betul. Ni nak tunjuk sekali lah kejap lagi ni. Okay. Okay. So untuk M.2 ni saja harga dia RM122. 55 sen sama eh? Sama. Sama juga tinggal 12 jam lagi. Ada 87. Okay. Jangan tunggu dah habis baru tanya tau. Beli sekarang. And then kita ada buat bundle. Bundlekan dengan, ini SD card dulu. Okay, bundle SD card Raspberry Pi 4 4GB dengan 32GB. Okay, in case kalau memang nak beli Raspberry Pi dengan SD card sekali, terus dapatkan bundle ni lah sebab harga dia ada discount. Okay, ada lebih murah kalau beli satu-satu. Okay. Kemudian ini kita bundlekan dengan 8GB, 8GB RAM. Sama juga Raspberry Pi 4 dengan 32GB apa microdisk SD card. Sama juga dapatkan ini kalau memang bercadang nak dapatkan dua-dua ni sebab lagi murah harga dia. And then bundle dengan ini Shield tadi. Yang ni siap dengan Raspberry Pi, tak kan? Tak. Pi not included. Ini Raspberry Pi tak termasuk. Cuma dia akan bundlekan yang ini jap. Okay, ini dua. Kotak dia. Ini dua. Betul-betul. Siap ni. So, tinggal tambah Raspberry Pi je lah. Okay. Yang tadi tu. Ini saya rasa dia macam tak ada ni lah. Tak tahu mungkin. Sepatutnya dia update harga kan kat sini? Tak ada. Nanti boleh apa bagi tahu IT lah. Tak, dia sepatutnya bila klik ni dia akan ada update harga kat sini. Okay, so ada dua pilihan. Ada dua pilihan, expansion board tambah dengan SSD ataupun expansion board saja, okay. Boleh pilih lah. Kemudian last kali kita ada bundle M.2 SSD dengan Argon. Ini base. Yang base ni kan maksudnya siap dengan ni lah. Dia base dengan SSD. Base sahaja. Bawah ni je? Bawah je. Yang atas tu tak ada. Je. Yang atas ni tak ada bundle dia lah. Tak ada. Maksudnya kalau orang yang dah ada Argon case tapi nak tambah M.2 punya expansion dengan M.2 tu, boleh dapatkan base dengan SSD tu. Okay. Sebab dia compatible juga dengan base, dengan case. So yang saya tunjuk ni dia macam dua part berbeza. Ini Argon case ni sebenarnya dia ada base dia sendirilah yang bukan M.2 punya. So yang ni M.2 punya base. So boleh gantikan je lah. So masa nak pasang tu kena buka dululah base yang asal dekat Argon case ni. Lepas tu gantikan dengan yang M.2 punya. Base yang asal dia macam ni, kosong macam ni. Main sekejap. Okay. Kosong je. Bisa saya kosong macam ni. So kalau nak tukar boleh lah. Sebab dia punya atas ni macam ni sama je. Sama dengan yang tu. So ada pilihan juga base dengan SSD, M.2 SSD dan juga ataupun base sahaja. Betul. So base tu dia dah siap dengan ni lah kan, sepatutnya ada yang USB ni kan? Ada included sekali. Alright. Dia base tu untuk siapa yang dah ada Argon 1 yang lama punya. So dia tukar bawah dia je lah. Upgrade lah, macam upgrade. Ni Argon case only kan? Ini dia. Tak, so, yang tu M.2 tu juga. Asal link dia ni. Oh, by the way dia nak update ni. Yang Argon case ni dia dah update to version 2. Okay. So, means kalau macam dia terus plan nak beli yang ni, dia kena terus dapatkan dengan yang Argon case tu kan? Yang version 2.
Okay, so kena dapatkan yang case argon 1 tu dulu dengan ni lah base untuk SSD eh. So kita dah sampai sini. Next micro next apa nak tunjuk sana? Saya punya dah habis dah. Dah habis dah. Sana ada apa lagi? Sini ada micro bit breadboard expansion. Okay. Kita ada soalan boleh jawab tengok ada. Jap. Micro bit. Soalan. Nice sikit. Ya. Argon punya produk memang best. Okay. Sejuk lah. Saya ada argon. Ori. Macam nak pasang kamera kabel dari dalam case. Kabel dari dalam? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada option tu eh. Dia tak ada option tu. Dia tapi. Dia tak ada lubang untuk kamera. Dia tak ada lubang. Betul. Dia hanya ada lubang GPIO je. Argon new ada. Argon new ada. So kalau nak guna kamera memang salah satu option gunakan USB punya lah. USB webcam punya. True. Yes, some often. Yeah. Argon case. Okay. Satu lagi Jis yang atas. SSD kalau guna connector DIY. Ni kalau guna converter tu ada effect juga ke dekat speed copy and write? Example jadi slow copy and write. Kita ada mention lah. Alamak. Dia macam ni. So kalau betul-betul SSD starter 3 dia sangat high speed. Okay. So kita bawah pun ada mention. So sekarang apa yang you nampak sebenarnya dah terlalu limit lah. Bawah kan dua-dua. Itu. Yeah. Itu diagnostik dia. Satu lagi. Ni. Sebenarnya ada 500 sampai 400 read dengan write lah. Beza dia. So tapi atas tu apa yang kita dapat sebenarnya dihadkan oleh USB 3.0 ke starter interface tu. Okay. Tapi masih dia lagi cepat daripada micro SD card lah. Ya. So kita bukan nak banding dengan dari terus dari komputer ke apa kan. So aplikasi kita memang untuk Raspberry Pi contohnya, Raspberry Pi. So kalau kalau sekarang ni memang tak ada option kan Raspberry Pi yang ada offer SATA punya interface ada. Tu. Direct kalau ada. Yang apa? Simform. Simform. Simform sebenarnya saya ada nanti nak cerita juga kan. Simform ada. Sini sebenarnya PCIe. Satu slot. You kena ada satu converter kepada SATA contohnya ataupun NVMe. Tapi dia masih kena PCIe kepada benda tu lah. So dia walaupun dia PCIe sangat cepat lah. So kena ada benda tu. Okay, converter tu dia ada kena ada converter lah. Tak boleh direct terus sambung situ lah. Tak boleh. Sini tak boleh. Ni memang you cucuk lah. Cucuk sampai rosak. Jangan sampai rosak. Okay. Alright. Okay. So harap menjawab. Okay, kita ada apa tadi? Micro breadboard. Nak tunjuk ni kamera ni. Nampak ke? Mana dia? Sini dia. Okay. Dia datang. Alamak, kejap. Dia datang separate. Tapi breadboard ni kena attach ni. Kena buka lah. Dia punya. Oh, tu tunjuk memang nak dekat ni. Tanah. Macam ni lah. Tapi ni microbit tak included tau. Ni tayang je. So just letak macam ni. Dia tapi punya button lah. Ada. Best? Senang lah. Senang sebab sebelum ni untuk nak guna breadboard tu tak ada macam ni lah. Tak ada board yang design khas untuk kita access ke breadboard. Ini dia dah siap dengan pin tepi tu. Ini senang lah macam kalau kita nak buat circuit apa-apa just attach je komponen kat sini, letak je sini.
Dia punya pin yang 5 volt dengan 3.3 volt tu ada 3 eh. Kalau press. Ini gambar lain. Yang warna merah tu. Merah tu yeah. 5 volt eh. 5 volt ah, ya, ada 3 pin. Nampak. 5 volt 3.3. Tak nampak. Kan ada 4 pin. Ha, macam tu. Okay. Oh, so dia punya, dia ada expansion kat sini. IO dia, ya. Yeah. Dia yeah. ada sediakan male dengan female lah. Dan bawah dia ada ni kan, ada macam alas. Bawah dia ada alas. So tak adalah nak short pin kat sini. Acrylic tu color dia matte eh? Matte, hitam. Hitam matte. Oh, cantik. Selalu acrylic dia kilat-kilat. Acrylic. Ini matte. Cantik lah. Kan ada stiker bukan lah? Tak ada. Tak ada stiker. Tak ada stiker. Alright. So belakang dia ada access dekat button ni. So power. Dia memang dah siap pasang eh dengan base tu semua? Ha, dah siap. Memang datang macam tu lah. Alright. Dah memang datang macam ni. Lepas tu dia ada, apa nama dia, rubber pad. Bukan rubber pad lah. Untuk mengelakkan mengelakkan salah pasang. Kut pasang terbalik ke, tak boleh masuk. Yelah. Dia kalau block dekat, dekat button masuk. Tu kan. Dia block dia dekat button. Ya. Masuk. So senang macam ni. Alright. So harga dia adalah RM55.20. Ada offer 20%. Yang ni daripada DF Robot eh. DF Robot ada 29. Ada DF Robot kat sini. Dekat bot. Ya. Okay, so siapa yang guna microbit tu boleh gunakan ni kalau nak buat eksperimen lah. Okay, best. Ni senang. Semua on board. Okay, next apa lagi? Ada lagi tak? Ada question. Ada question. Kaki DIY ni. Oh ya, yeah. Kaki DIY suka ni. Ni microbit. Ini dulu kot. Semua boleh kan? Boleh. Sebab yes. Dia macam breakout je. Ya, ya, betul. Breakout board. Semua boleh guna. V2 pun boleh guna. Adding tu dekat kaki DIY. Yeah. Thank you kaki DIY. Nice. Okay. Dan ni. Oh, lupa nak mention. Dia ada on off button. Oh, mana tadi? Jap. Eh, mana? Tak nampak. Dia ada on off button kat sini, kat tepi ni. On off button and then ada button A and B juga. Lagi besar. Dia ada button A and B. Sini kecil je A and B. Button A dengan B. Tapi button sini yang sama lah kan? Dia sambung pada pin yang sama. Ya, yeah, betul. And then yang power tepi tu untuk gunakan 5 volt lah. Okay. Kalau kita just power daripada microbit, dia tak ada dapat 5 volt tu eh. So nak pakai 5 volt kena power daripada sini. Okay, and then I2C interface should be tak ada lah. Should be tak ada. Dia pin lah, pin out je, just break out je. So kena access sendiri. So just tak pin nampak. Macam ni saja. Nampak ke? Oh, dia macam dia cakap OLED. OLED HDMI. Oh. Tak ada lah. Tak ada. So kena buat connection through breakboard lah. And then OLED put dekat breakboard lah. Ini guna je breadboard. Ya. Yeah. Ini memang untuk breadboard. Mungkin kalau ada banyak features minta ni, ni request saya try suruh design satu. Okay. Design satu lagi, breakout board. Microbit. Okay, next apa lagi? Tira. Kita ada, kejap. Tepi sikit. Kita ada battery charger. Battery chargers. Kejap mana tadi produk page. Eh. Ya, nampak ke? Check. Battery charger. Lithium ion battery charger.
USB. USB, USB powered. So kalau nak charge guna power bank, mana power bank? Power battery charge battery eh. Power bank charge battery. Charge battery, ha. Battery charge. Dah kena power bank. Ya. Yeah. So mobile lah boleh boleh. Sometimes dekat dalam pertandingan robotik kan. Mungkin sekarang susah lah. Sekarang online kan. Sekarang online tak ada rasa sangat. Sometimes bila pertandingan robotik kita gunakan bateri macam ni. Kita nak charge, nak cari tempat plug ke apa ke susah. Kita boleh gunakan yang ini. And then kita gunakan power bank kita lah. Untuk senang. Untuk charge bateri. So design untuk ni, dua model ni boleh terima 18650 dengan 14500 Li-ion. Ni dia ada apa nama dia? Spring ah. Oh, banyak. Oh ya, yeah. Ada spring. Untuk so dia boleh tolak macam ni. Banyak size. Ya. Yeah. Kemaslah, tak perlu risau tercabut. Ya, baru tahu ada banyak model bateri sampai macam ni. 18500, 16340, 14500 Mahal eh. Banyak betul. Ni size semua lain-lain eh. Nah, lain. Oh, ada kurus, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk. Yang kita ada ni lah. Ni lah yang gemuk dan pendek. Ah, ya, kita ada dua ni. Yang dua ni lah. Yang 18500 mungkin sikit je kot size dia. Sebab ni saya 14500. Ya. Yeah. Ni 14500, ni 18650. Right. So harga dia adalah RM7.60. Tengah ada offer 13 hari lagi. Dia ada 50. Ini baru ni, baru enable ni. Okay. Alright. Lagi apa lagi? Dalam ni kena tengok dalam ni. Dia ada positive dan negative punya sign. Nampak tengok gambar dia. Nah, dah, tak nampak. Tak nampak ya? Okey, jap. Gambar di sini. Ada ikut. Sini boleh nampak. Ada positif, negatif. Ada sign tu, so follow lah. Jangan, walaupun jangan. Walaupun dia ada reverse polarity protection, tapi jagalah. Jangan charge bateri yang standard apa? Ya tu apa? Kalau yang double A, triple A yang rechargeable tu. Itu apa material dia? Itu tak boleh charge. Lah. Jap. Nikkel metal ada tak? Okay. Ini macam ada NIMH lah. NIMH. Tak sama. Jangan. Kita ada satu yang lebih universal. Dia boleh support semua, even NIMH. Tapi harga mahal sikit lah, gantung lah. Ada satu lagi model. Okay. Yang tu dah lama lah kan ada? Alright. Lagi? Tira? Ada lagi? Mute. Mute. Tadi kan habis? Tadi dah. Habis dah. Tadi dah. Okay, next. Next sini pula lah. Kita cerita ni CM4 punya heatsink. Ada tak this? Ah, CM4 cooler. CM4 cooler dia panggil. CM4 cooler. Ini pun baru juga. Baru je. CM4 heatsink. Search sini. CM4 cooler. Terjah. Ah, tu. Oh, ada soalan lah. Mana? Apa dia buat? Videotronics. Ada soalan. Adapter USB apa yang sesuai? Nak pakai battery charger. Ambil 2A je lah. Biasa sekarang 2A kan. Ambil 2A je. Okay. Yang memang saya lah. Sebenarnya you cucuk pada laptop pun boleh. Cucuk laptop pun boleh. Saya pun lambat je lah. Mungkin kalau current dia kecil mungkin lambat sikit. Ya, dia lambat sikit je. Jangan bimbang banyak sangat. Sebab tu lah tadi Atila kata kena jaga. Dia takut lah. Dia bimbang. Reverse polarity memang tak charge lah. Okay, kita cerita ni. Boleh? Alright, boleh. So tak apa lah, tunjuk tu. Dia ada ini spesifik untuk CM4 compute module 4. So ada gambar dia juga kat bawah tu. Oh, saya boleh ambil ni scraper ni untuk keluarkan CM4. So bawah hijau tu CM4. Inilah. So dia dah datang dengan
thermal pad dekat belakang ni. Dah datang lah. So you tak perlu lekat-lekat lagi. Juis bawah sikit. Ha ni. Dia dah ada lekat untuk kita. Okay. Oh, okay. Ha, you tak perlu nak teka. Sepatutnya saya lekat manalah. Betul. So dia ni datang mesti dengan. Dia ada jig ni. Dia tu tampal dia. Ha ya. Yeah. Dia ada satu apa dia? Kertas protection. Okay. So you buang je lah. Okay. Oh dia. Okay. Ada satu lah. Kena tanggal dululah baru boleh lekat kan. Ha iyalah. So, macam nak lekat tu dia ada guide lah. Dia ada macam apa tu dia nama dia? Memang dia ada lubang tapi dia boleh dia simetri kan lubang tu. So nanti saya tunjuk. Dia sebenarnya ada tiga pad. So satu untuk CPU, satu untuk power management PMU. Okay, satu lagi untuk wireless. Okay, so model saya yang saya pegang ni tak ada wireless tapi masih boleh lekat je. Guna. Okay. Guna je. So dia support. Okay. So sepatutnya macam ni. Yep. So letak je. So dia ada buat juga thermal test tu. Boleh nampak. So dia ada apa dia? Spacer juga. Okay. Kena screw eh? Kena screw. Tak screw tu tak cukup ketat kan. So tapi screw dia dari bawah. Sebab dia sebenarnya untuk kita pasang dengan satu board yang kita nak pasang. Contohnya CM4IO ni lah, IO board ni. Okay. So lekat. Dan dia sebenarnya ada nylon. Kejap saya tunjuk. Ada space di sini lagi kan. Antara CM4 dengan IO board. So dia ada nylon punya spacer lagi bagi kita. Dan screw kena screw dari bawah sini masuk. Dan dia ketat. Okay. Macam tu. So dia ada buat tadi ada buat thermal test. So dia ada 20 degree punya suhu drop. Okay. Dan dia tak ada fan tau. Tak ada fan. Bawah ada sikit. Yes. The passive cooler lah. Passive cooler. Kalau kita tambah yang tengah ni. With CM4 cooler. So dia akan nampak. Dia bergantung lah. Ini temperature of oven. Dia letak pada oven. So kalau dia macam environmental punya suhu. Okay. Sekeliling. So kalau sekeliling panas, kita memang panas pun kan benda tu. So agak-agak ada 20 darjah Celsius tu. Kalau masa sejuk lah. 25 is room temp kan? Ya, betul. 25. Okay. So ini dia memang design untuk CM4IO punya box. Sebab spacer dia adalah 1.5mm. So semasa kita pasang CM4 tu ke IO box ni, space dia memang 1.5mm saja. Okay. Alright. So okay. Ni ada tanya Malaysia. Yeah, from Malaysia. Yes. From Malaysia. 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 Yeah. Okay. This is from cooler. Okay. Translator. Apa ni? Raspberry Pi compute module boleh buat apa? Sama macam Raspberry Pi tapi lebih customized lah. Ini industri kot, maybe industri yang akan guna. Ada orang buat laptop dengan CM4 dah. Laptop. Lagi apa? Soalan ada tak? Heatsink thermal ni letak dekat badan kita. Aduh. Boleh jadi cool fever. Kita tak jangan guna heatsink, kita kena cool fever lah. Cool fever. Heatsink berat kot. Gerah nak tu. Pakai dahi. Berat lepas tu kena macam mana nak screw tu. Tampak ke temu face. Aduh. Okey. Ya dia buat kelaka lah, tak apa. Okey. Lepas tu next kita ni silicon sock untuk 3D printer. Boleh. Silicon sock. Ada tak? Ada. Ini je. Okey, saya tunjuk sikit. Oh, saya kena tarik 3D printer ni. So ni hot end dia. Sebab default dia ada satu kan. Betul. Katakan lah ada dah guna lama kan, dia akan jadi keras ke, pecah itu ke. Itu untuk hot end mana ni? Creality ni apa? Creality. Ender 3 CR 6. Okay. Dia guna hot end yang sama lah. Okay.
So yang yang kita jual ni yang ni. Yang biru ni, bukan hitam eh. Ya. Hitam tu soknya dari stock. Oh. So boleh pasang macam ni. Sama je lah, kita just replace sama lah. So, kalau siapa yang nak tu lah. Dia dia boleh memang boleh tahan panas lah. Itu bukan panas. Boleh, boleh. Ni silikon, silikon. Hmm, silikon ni. Hmm. Boleh lah. Oh. So you adjust, adjust sikit. Dia soknya apa tujuan dia tak nak kasi kita sentuh panas so. Tak lah. Sebab untuk panas tangkap habak. Untuk tangkap habak. Oh ok ok ok. Supaya habak tu tak keluar lah. Loss. Ha. So, tengah panas dia lah. Tak nak sentuh. Ha. Ok. Ha, ok. So ini sok dia. Ada product page tu? Ada ada ada. Nampak ni. Ha, cantik warna biru. Saya ha, saya biru ni, ni antara ni favorite color saya, biru ni. Biru terang. Eh, saya juga ni ni. Eh. Biru ni ha ni. Sama eh? Alamak. Sama. Ha, dia. Ha. So, harga dia RM7.80. Okey, ha, memang untuk Ender 3 je. Ada tak apa ni? Ender 3 lah. Pro dan B2. MK9. Ha, oh ni ada lebih spesifik eh. Hmm. Okay, nine. Alright. So ada 12 jam lagi? Ada 24. Apa Skype unit lagi? Skype lagi. Lagi apa? Apa spatula, spatula. Alright, ni ni ni. Spatula. Ah, ni ni ni. Spatula. Mistin blade. Alright. Ini kalau dia dia special sikit. Dia permukaan dia depan tu dia tajam sikit, so dia senang. Saya senang punya yang tu tak, yang saya ada guna dekat yang apa stock punya lah, snapmaker dia tak berapa tajam depan tu, so selalu saya guna pisau. Itu dia guna untuk burger, untuk masak burger, boring burger. Ini tak ni tajam bagus tu. Ini kalau tajam kot, boleh nampak tajam dia. Tak ya, ya, nampak dia punya macam ada shape sikit. Dan dia kecil lah, dia tak besar kan. So you boleh senang sikit nak scrap. Betul-betul. Kecil kan, senang betul. Kalau besar susah sikit. Kita nak cut. Kalau besar orang buat burger. Ha, besar buat burger flip, pula. Flip burger. Weh, jangan cerita makanan tu. Weh, ha. Tak ada. Sorry. Alright. Apa lagi soalan? Ada lagi soalan? Itu memang borak semua. Tak apa, tak apa. Teruskan borak. Tak ada masalah. Boleh, boleh. Boleh. Okay, ada lagi. Eh, yang ni harga dia RM4.60. Okay. Sama juga 12 jam dan ada 25 lagi. 25 unit lagi. Hmm. And then last. Ini ada Sun Lu. Lagi apa? Ini Sun. Ah, tak apa. Ini last lah. Kita begini range. Okay, range, range ni. 7mm. Ini untuk E3D punya nozzle. So kalau siapa nak tukar nozzle kan. Nozzle kadang-kadang kena tukar lah. Sebab betul-betul kita sini kadang-kadang dia clock. Okay. Oh. Dia tersumbat. So buka tu nak servis lah. Sama ada kita nak replace apa, ataupun nak servis boleh lah. Ini spesifik ini 7mm lah. So, tapi biasa kita panggil E3D punya. E3D punya nozzle. Dua-dua okay saiz ni sama eh? Dia punya dua-dua saiz sama. So dia sama ada guna macam ni ataupun guna macam ni. Oh, okay. Okay. E3D. E3D ini B1 lah. B1 punya nozzle. Bukan Ender 3 ya. Ender 3 dia satu lagi. Kita akan launch minggu depan kot. Kecil sikit. Saiz dia kecil sikit. Dia nak beli untuk Ender pula. Ender saiz dia kecil sikit. Ha. Oh, okay. Ha, ini nozzle dia. Ha. B1 guna ni. Oh, okay. Oh, lain eh? Lain. Size lain. Size okay luar dia lain. Dia punya track tu sama sebenarnya, track tu. Track. Oh, track sama. Okay, okay. Ha, sama. Untuk ni lah, nak gunakan lah dengan ni lah. Okay. RM4.40. Okay. Ada offer 12 hari. Okay, dapat. Kan, segera. Last kan? Ni dia last. Udah ni saya ada ni. Tonton.
Raya. Siapa guna Filament? Oh, ini hot ni. Tanya-tanya. Sekarang ada offer tu, kena sapu habis. Ini kita tak boleh launch. Sebenarnya dah masuk stock. Awal-awal, saya rasa 2 bulan lepas dah masuk dah. Tapi habis. Offline habis, ambil semua. Oh, maksudnya offline ambil. Tak sempat nak online lah. Offline ambil semua. Ada customer book. Nah, nanti customer book pula dengan offline. Dia kata offline boleh dapat dulu. Ya. Yeah. Ah, tu dia. Huh, macam tu sekarang tengah in stock ni, pakai belilah ramai-ramai. Sekarang ni tengah ada stock. In stock. Saya tak akan buka sebab dia dah lekat. Ada stiker. Nanti marah pula. Siapa buka. So ini untuk apa tu? Keringkan filament lah. Contoh PLA, ABS, PTEG, TPU, banyak dia akan serap apa dia? Lembap eh. Moisture tu lembap. Okay. So ini dia akan panaskan. So dia panas, dia keluarkan kelembapan tu kan. Oh, okay. So ada review lah. Dia macam simpan eh. Dia tempat simpan lah. Tapi masa kita nak guna, keluarkan lah kan. Tak perlu. Sebenarnya dia ada lola dalam tu. Oh, okey ni dia keluar. So, ada lubang. Ada dua lubang. Satu sini. Direct sini ya. Satu lagi atas sini. Atas. Oh. Atas. Dan ada penyumbat dia. Sumbat, kalau salah satu kan tak gunakan, sumbatkan dia lah. Oh, okey. So itu tarikkan filament tu keluar aje. Bawah tu ada lola. Ha, so contoh ni. Video ni dia tunjukkan. Ah, ya. Ini dia keluar sini. Nice. Memang ada efek kalau guna apa dryer ni sebelum. Tapi itulah bukan semua perlu kan. Kalau you buka lepas tu guna habis filament tu tak perlu lah. Ni kalau mungkin jenis simpan lah. Filament banyak. Lepas tu nak guna warna ni, nak guna warna tu kan. So kalau macam Ivan kita masukkan yang 200 gram pun sudah tak ada masalah lah kan. Dia lagi kecil. Senang. Nak simpan balik lah tak apa. Nanti lah. Susah. Okay, so siapa yang memang nakkan kualiti 3D printer tu boleh dapatkan ni? Ataupun yang jenis simpan kan filament tapi nak maintain kualiti tu. Gunalah Sunlu Fila Dryer. S1. Fila. 169 ringgit. Sekarang tengah ada offer 15%. 12 hari ada 29 saja. So sebelum out of stock, dapatkan. Alright, so habis dah. Habis dah untuk hari ni. Satu jam juga produk baru ni. Next kita akan esok kita akan buat perkongsian macam mana nak program benda ni. Cikgu dia ni, Atira. Atira jangan tak join, Atira. Cikgu lari ya. Okay, so siapa yang nak tahu cara dia boleh join esok. Yang ni kita dah, siapa yang order dah start ship lah yang ni? Dah sampai kampung saya dah. Tadi baru cakap betul juga. Okay, siapa yang dah ada tu kalau nak ikut sekali pun boleh esok pukul 11 . Nanti saya akan schedule lah. Untuk live. Okay, jadi sampai sini dulu. Alright, terima kasih. Esok. Bye-bye. Thank you for watching. Sekejap.